لعدد الله من رجح الشيطان إلى أن بدا من خير بيت ولا شمل وخير قرون الخلق من Fawahi ba'ayatin tanu
وخرت على الأفواه يذنى
Sallallahu alaihi wasallam.
صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tamu undangan yang kami hormati, kepada acara selanjutnya yaitu pemotongan rambut sekaligus peresmian nama. Sebelum itu kami mohon maaf kepada bapak-bapak yang duduk untuk bisa berdiri sebentar karena tempat duduk itu akan diganti dengan kursi. Jadi ambilnya mau duduk. Baiklah, untuk pemotongan yang pertama orang tuanya sendiri, Pak Sutrisno. Pada panitia untuk bisa memasukkan kursi ke dalam ruangan ini. Mohon maaf untuk bapak-bapak berdiri sejenak, nanti diganti kursi. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian harap bersiap kepada Bapak Anil, Pak D ya. Pak Anil untuk memotong rambut. Pak Anil. Kemudian pemotong yang ketiga harap bersiap, yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andi Sekarim Umar. Silakan Ustaz. Kemudian harap bersiap kepada yang terhormat Bapak Haji Zabrul untuk bisa memotong rambut. Kemudian selanjutnya kami minta yang terhormat Bapak Gusti M. Ali untuk bisa memotong rambut. Put. Selanjutnya bersiap-siap Ustaz Imam Mulhanif P2 UKK Kelurahan Timbangan, harap bersiap. Terakhir Ketua RT 12 Pak Nazaruddin sekaligus meresmikan namanya. Terakhir Ketua RT 12 Pak Nazaruddin sekaligus meresmikan namanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja kita sama-sama menyaksikan pernikahan dan marhabah anak saudara kita Sutris dan Ibu Elmiana Elmiani. Kelak anak ini besar nanti akan berguna bagi bangsa dan beriman pada agamanya dan bertawakki kepada kedua orang tuanya dan bergaul baik di lingkungannya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, anak yang bernama Ismaili Ismiana Abida bin Adania, putri keempat dari Bapak Muhammad Sutris dan Ibu Elmiani, resmi tercatat di RT 12 lingkungan 3 Kelurahan Timbangan, Kabupaten Ogan Ilir. Demikianlah, kalau ada kata yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nazaruddin yang telah memotong rambut sekaligus meresmikan nama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita menerima santapan jasmani, acara selanjutnya yaitu kita akan menerima santapan rohani, tausiah seputar syukuran yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustazah Umi Kalsum. Kepadanya kami persilakan.